Usai hasil imbang lawan Persela, pelatih Persija langsung ngomong ini. Persija Jakarta kembali gagal memetik poin sempurna saat melakoni laga lanjutan kompetisi Liga 1 2019 di Stadion Surajaya, Sabtu, 22/6. Berhadapan dengan Persela Lamongan, Persija hanya mampu mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Dengan hasil tersebut, terang-terangan pelatih Persija Jakarta, Julio Banuelos, langsung ngomong kecewa dengan hasil imbang ini. Namun, ia menyadari mengalahkan Persela di markas mereka sendiri tidaklah mudah. Oleh sebab itu, ia bersyukur bisa membawa pulang satu poin ke Jakarta. Setelah ini, juru racik asal Spanyol tersebut akan mulai fokus menghadapi pertandingan berikutnya. Dikutip dari bola.com Sabtu, 22 Juni 2019, kedua tim sudah bermain dengan baik, bermain menyerang, bukan hanya untuk kami saja, tapi juga Persela. Tapi inilah hasil di dalam sepak bola, kata Banuelos pada media. Bagi kami Persija, tentu merasa ada kekecewaan di mana kami ingin sekali mendapatkan hasil kemenangan. Tapi, kami mengetahui ini pertandingan yang sulit di mana kedua tim tampil menyerang. Oleh karenanya, kami cukup puas dapat hasil satu poin, ungkapnya.